Download Digimon di sini. Yo 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 yo, welcome back my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang game Digimon. Nah, kemarin itu kan banyak banget yang komen. Baru download. Lah ini tempat downloadnya di mana? Tempat downloadnya di mana? Tempat downloadnya di mana? Nah, di sini gua juga bingung, guys. Akhirnya ada yang komen dan makasih banget yang udah komen dan udah nge-help channel ini biar bisa buat konten. Di sini gua mau share ke kalian ada dua tipe game Digimon sekarang. Nah, yang satunya ini masih tahap beta test, tapi level servernya itu udah panjang, udah banyak, udah lumayan banyak. Nah, di sini gua mau share ke kalian ada dua tipe game Digimon. Oke, langsung aja cekidot. Dan kalian bisa download linknya ada di bawah, guys. Ada dua game Digimon sekarang. Oke, kita udah masuk. Untuk yang game pertama yaitu namanya adalah DNM. Wow, gua login dulu. Oke, gua udah login, guys. Dan ini ada namanya DNM Battle Journey. Di mana kita pernah main game Digimon yang tahun 1999 di remake habis-habisan di tahun 2021 dan ini baru aja tahap beta test, tahap awal. Cuman ini udah ada di Playstore, kalian bisa download juga ya. Dan servernya kita lihat sekarang masih sampai di server 35, guys. Gua belum bisa untuk login di server 1 karena udah penuh. Di sini udah penuh ya. Jadi gua buat di server 35. Oke, kita masuk aja di game-nya. Oke, kita masuk di gameplay-nya. Kita start dulu dan ini masih agak lemot ya. Kalau kita udah klik gitu, kadang nggak mau keklik gitu, guys. Gua juga bingung untuk masalah ini, tapi nggak apa-apa. Dan di sini gua udah lihat di story-nya. Kalau lihat story-nya kalian udah otomatis bagus banget kalau story-story-nya ya untuk awalan. Dan gua langsung mau share ke kalian in game-nya kayak apa sih bentuk-bentuknya, battlefield-nya dan sebagainya gitu ya. Di sini banyak banget untuk event-event karnivalnya dan gua di sini ada di server 35 ya. Untuk namanya Edwin Tommy. Apa ini? Oh, ini belum gua ganti, guys, namanya, guys. Nanti aja. Lalu untuk Digimon summon-nya kita lihat untuk grafiknya kayak gini banget ya. Lalu untuk journey alias adventure rank cuman kayak chapter-chapter gini, guys. Nah, kayak chapter gini. Untuk battle-nya sama yang kayak kemarin ya. Untuk keikutan summon nih, guys. Kita summon dulu. Dan di sini gua bisa summon 20 kali ya. Kita lihat dan ini gratis, guys, otomatis. Alright. Kita masuk ke Digivice. Oh, dapat Wizardmon. Oke. Kita satu kali lagi, guys, dapat Wizardmon ya. Ini kayaknya Guamon untuk jadi Guamon itu loh. Jadi di sini di Digimon 3 Adventure 1 2 3 ada semua. Oke, kita dapat si Kampang. Anjir. Ini dapat free ya ini. Gratisan nih. Ini gratisan cuma satu piece biasanya. Aduh, malah dapat heal. Oke, kita keluar, kita pindah. Kita deploy. Kita deploy. Yang deploy ada di depan ini adalah karakter buat kalian war ya. War di story gitu. Kita upgrade si Greymon-nya dulu, guys. Alright. CR alias CP ya di sini tuh kayak rating gitu kalau di Dragon Raja. Ini ada apply friend. Oke, kita apply all gitu aja. Agree. Oke, kita langsung ke bagian mission. Ada apa ini? Mempunyai 5 Digimon. Oke. Ada apa lagi? Mempunyai 6 Digimon. Untuk free rewardnya kurang tahu ya, ini belum kurang tahu sih. Kayaknya persoalan sama diamond. Kalau diamond kayak daily gitu, guys. Kita bakalan dapat. Untuk gameplay warnya kayak gini, kalian bisa cek untuk skill and hunt, oke. Dan battlenya bisa kalian auto juga. Jadi di sini gua buat auto aja ya. Dan uniknya untuk kalau nggak buat auto ini, guys, kita lihat. Kalian butuh skip
pencetin orangnya atau skillnya ya. Seperti ini untuk bosnya kita lihat. Gua serang, serang manual ya ini. Anjir, damage-nya gede banget. Nah, ini ada pencetannya. Ada pencetannya lingkaran tadi, kita klik. Kita buat satu detik aja ya. Satu kecepatan, satu sekali kecepatan, dan gua bawa satu share lagi untuk videonya. Oke, ada apa nih? Skill upgrade. Oh, gitu. Oke. Ini masih tahap tutorial sih gua. Hehehe. Jadi gua mau share aja karena grafiknya kayak gini ya. Dan kita kalau manual kayak gini, guys. Kita klik salah satunya. Nah, di sini ada lingkaran, kita perfect, kita ganti. Kita ganti. Secara otomatis bakalan ganti si Digimon kalian. Atau kalian bisa skill langsung pencet ke hero-heronya ya. Nah, kayak gini. Dia bakalan otomatis datang gonta-ganti karakter gitu, nggak nunggu-nunggu ya. Dan dia bakalan nyerang back. So, lebih baik untuk kalian lebih auto atau ke bagian manual, tapi kalian perfect di sini, guys. Jadi ada lingkarannya kayak gini, kalian klik. Dan kliknya harus di lingkaran gold tadi itu ya. Oke. Kita udah, kita klaim dulu. Dan untuk game yang kedua gua mau share ke kalian, kita masuk ke in game kedua. Oke, kita udah masuk di tahap kedua game Digimon game yang kedua yang ada di Android di tahun 2021 ini ya. Dan gua mau share ke kalian ini yang komen, makasih. Jadi gamenya ini disodorkan sama komentar yang ada di video Digimon yang kemarin. Kalian bisa cek di sini. Nah, itu gua login di sini pakai email gua kan. Gak bisa anjir. Jadi passwordnya salah. Habis itu gua buat recovery. Ya, recovery password. Jadi gua cek email, login, habis itu akhirnya gua ganti dan akun gua bisa balik lagi di server 102 ini, guys. Kita langsung aja masuk. Ternyata gua di-kick sama gold yang kemarin ya, yang top global 1 itu Fajran yang ada di server 102 ini. Untuk gamenya kalian bisa cek di video yang kemarin itu, atau kalian bisa cek ini gamenya ya. Dan gamenya ini keren, lebih keren dari yang tadi menurut aku lo ya. Ini soalnya nyenengin sih untuk karakternya ini lo, guys. Ini udah hype, mode hype. Lalu untuk masuk ke sininya itu lo, wow, kalian bisa cek untuk masalah grafik si Digimonnya ini mantap banget kan. Dan di sini gua mau kasih tips buat kalian yang belum tahu untuk masalah combine ya. Jadi untuk masalah combine, di combine ini kalian bisa upgrade spell evolusi buat evolusi Digimon kalian, atau genetika buat genetik kalian. Lalu ada artifak, jadi artifak jarang banget ya kita dapat. Habis itu kalian bisa upgrade untuk gem kalian kalau udah level tinggi ya. Jadi gem kayak gini kita sintesiskan. Kalian bisa cek di tengah-tengah ini, chain level up 100%. Jadi nggak perlu kalian tambahin buku-buku item ini ya, auto select atau apa gitu. Lalu kita klik combine. Oke, 100% sukses. Konfirmasi aja. Dan udah dapat R2 red and gold. Nah, kita klik auto fill in, habis itu kita combine. Nah, kayak gini aja, guys. Ini untuk kalian ganti di karakter tamer kalian. Jadi tamer kalian kalau udah level 20, kalian bisa upgrade level 10 atau level 20 ya. Kayaknya level 10, guys. Lupa aku. Nah, di sini gua pakai R2 red gem, yaitu attack-nya nambah 50. Kalau gua ganti yang ini berapaan? Nah, kalau R2 red green gem, gua bakalan dapat 30 attack plus HP 180. Kalau ini gua dapat 15 plus 90 HP.
Kalau ini 10 speed HP 300. Lebih baik mending yang ini ya, gua replace aja. Dan confirm nambah ya ini di sini. Bedanya nambah apa enggak ya? Gua ganti lagi. Coba replace. Turun kan? Oh iya, bener. Lebih baik yang ini ternyata, yang combine udah beda warna ya. Oke, kita close, kita back lagi. Habis itu gua share ke kalian, ada satu lagi di bagian tim. Nah, di bagian tim ini kalau kalian lihat Digimon yang kalian sukain, kalian cek di bagian quality guys. Jadi di quality setiap hero, setiap Digimon itu berbeda-beda ya. Kayak ini ada C-nya ratingnya. Kalian tinggikannya, kalian masuk ke quality, habis itu ke detail. Kalian klik detailnya. Nah, di sini kalau bukunya kalian punya yang ungu, secara otomatis quality kalian transform bahkan up naik. Lalu yang biru itu kadang naik, kadang turun. Kalau yang hijau udah dipastikan turun, banyak turunnya guys. Jadi lebih banyak kita dapatnya yang free itu yang hijau ya. Terus kita pencet yang 10 klik arrow ini guys. Kita klik yang hijau, kita reset. Nah, kalau kita reset yang 10 langsung ya, itu banyak yang bisa menjadi hijau ya. Kita reset again. Nah, seperti ini kalau yang hijau terlalu banyak, yang merah terlalu banyak, kita cancel aja. Kita reset lagi. Oke, ini kelihatannya masuk ya, 3 banding 2 kita masukin, kita up. Ternyata turun untuk HP dan anti kritikal gua. Oke, kita pencet lagi, kita pencet lagi. Untuk defense-nya up. Oke, kita legend lagi. Oh, ternyata kita lanjut aja lagi. Reset, cancel. Oke, kita nambah ya, ada 5 ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk naikin si quality kalian, nanti quality kalian bakalan up sendiri kalau detailnya udah ke level yang berikutnya itu, guys. Oke. So, kayak gitu aja video kali ini tentang gameplaynya si Digimon game di sini guys. Oke guys, jadi di sini ada dua tipe game Digimon yang kalian bisa download dan kalian bisa cek cara mainnya kayak apa. Atau untuk game yang terbaru ini ada dua tipe guide yang bisa saya berikan. Mungkin kalau kalian kurang setuju, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian ada saran lagi, kalian bisa komen di bawah. Oke guys, thank you so much for watching my videos. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.